Beredar dan viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan beberapa orang mahasiswa berjoget di atas ambulans milik Desa Humbang Raya, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Mereka adalah mahasiswa asal Palangkaraya yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Humbang. Terkait peristiwa tersebut, Camat Mentangai, Yubderi membeberkan kronologi kejadiannya. Yubderi menjelaskan, para mahasiswa tersebut berasal dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu mereka hendak kembali ke Palangkaraya, tetapi tidak memiliki kendaraan, padahal ada beberapa orang yang hendak kembali ke Palangkaraya. Untuk itu, kepala desa meminjamkan ambulans milik desa agar digunakan oleh para mahasiswa sesuai dengan keperluannya. Namun ia tak menyangka, di tengah perjalanan mereka malah memutar lagu dan berjoget di atas mobil ambulans. Belum jelas kapan video itu diambil, namun beberapa mahasiswa memutar lagu disco dengan keras dari dalam ambulans. Setelahnya tampak beberapa mahasiswa berjoget, bergelantungan di bagian dengan dan tengah, bahkan ada yang naik ke atas kap mesin sambil berjoget. Yubderi menyebut, hingga kini pihaknya masih belum mengetahui kapan dan di mana video itu diambil. Namun ia memastikan, video itu diambil pada bulan ini. Soal video itu, Yubderi meminta kepada Kepala Desa Humbang Raya untuk segera menindaklanjuti. Sebab ambulans biasanya digunakan oleh orang sakit atau meninggal dunia, tetapi malah digunakan untuk hal yang tidak terpuji. Ia meminta kepala desa segera memanggil semua mahasiswa tersebut beserta dosen pembimbingnya. Pihaknya mengecam keras aksi tersebut.